Kita akan menjebak udang dengan ini ya, besek. Kalau bahasa kami besek namanya. Dengan umpannya kita menggunakan keong, mencoba untuk menggunakan keong, terus sisa ini parutan kelapa dan juga satu lagi ini bawang. Ya teman-teman, bagaimana meraciknya? Yuk kita lihat. Pertama kita hancurkan bawang putih. Terus kita hancurkan keongnya. Terus kita campurkan dengan sisa parutan kelapa. Setelah itu kita masukkan ke plastik. Nanti diikat ya, kayak gini ya. Setelah diikat kita tusuk-tusuk. Biar baunya keluar si udang, biar nanti masuk ya. Masuk baunya. Cukup. Setelah itu ini kita ikat pada bagian bawah di sini, tapi di dalam ya, di dalam sini, tapi ikatnya di bawah, nanti kan udangnya masuknya dari sini ya, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita cari kerikil batu kecil ya, kita ikat. Kemudian kita ikatnya di samping sini, di atas, untuk menenggelamkan ininya, ranjaunya, untuk menenggelamkan ranjaunya. Nah seperti ini teman-teman, di dalam sudah ada itu umpannya untuk udang. Kita bikinnya seperti ini ya. Ini sudah bisa dipakai, coba kita pakai teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah selesai merakit ranjaunya, sekarang kita akan coba. Ayo pasukkan. Kita tunggu sekitar 5 menit ya teman-teman. Lumayan ini teman-teman, ini banyak ini. Nah, ada berapa ekor nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ekor nih. Wah, wish. Ya teman-teman, sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat.
tambah pengalaman, tambah ilmu ya, silahkan dicoba untuk teman-teman yang ingin mendapatkan udang dengan cara menjebaknya ya. Cukup kayak gini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.